kit merupakan seperangkat alat yang digunakan untuk menangani tumpahan atau kebocoran bahan berbahaya dan beracun, atau cairan infeksius seperti darah, dahak, urin, dan sebagainya. Berikut kami tampilkan simulasi penggunaan spill kit ketika terdapat tumpahan di ruang persalinan. Pertama, petugas mengambil spill kit. Kemudian, petugas memberikan tanda warning pada lokasi kejadian. Setelah itu, petugas mencuci tangan dengan hand wrap yang sudah disiapkan. Petugas menggunakan APD, terlebih dahulu memakai masker, kacamata, penutup kepala, apron medis, sarung sepatu, sarung tangan, lalu menyiapkan kantong kuning. Terlebih dahulu petugas membersihkan limbah dengan kain lap atau tisu. Setelah itu, petugas menyemprotkan cairan klorin 0,5% pada lokasi tumpahan cairan infeksius atau B3. Kemudian, petugas melepas semua APD secara berurutan dengan benar. Setelah itu, petugas membuang limbah pada tempat sampah infeksius. Terakhir, petugas mencuci tangan memakai sabun dengan menggunakan air mengalir. Penggunaan spill kit merupakan salah satu cara yang paling sederhana dan efektif untuk mencegah terjadinya penyebaran infeksi di lingkungan pelayanan kesehatan.